bersama aku Ilham dan aku Glenda. Nah, kita sekarang udah ada di AV House yang ada di daerah mana? Di mana nih? Aku juga nggak tahu. Di daerah Jakarta. Oh, masih di Pamulang. Gitu. Wah, ini fasadnya menarik banget gak sih, Ilham? Ya, ini menarik banget. Dan aku yang lebih suka lagi, fasadnya itu didominasi juga dengan roster. Sama kayak gini nih. Lihat deh. Ayo, Om. Apa tuh? Lihat ya, jadi ini kan kaca, ini jendelanya itu modelnya sliding ya. Ini kecil banget, tapi kan nggak nyaman ya kalau untuk kalian yang di rumah itu kelihatan nih di dalamnya. Ya. Penting banget untuk penggunaan kaca film yang diiram seperti ini. Jadi kalau dari luar kan nggak bisa lihat ke dalam. Iya, benar banget. Nah, ini juga bisa jadi inspirasi juga buat homies kalau pengen bangun rumah. Bisa nih pemilihan warna kusen dan filmnya berwarna hitam biar meminimalisir pembersihannya. Iya. Gitu. Lihat deh. Ini loh, kamprotnya ini benar-benar sampai dari luar sampai ke dalam sini loh, dan rosternya ini loh. Iya, jadi nyambung ya sama rosternya ya. Dan biar nggak bosen, biar nggak gitu-gitu aja, ditambahin juga nih kursi rotan seperti ini. Iya, aduh, jadi penasaran nggak sih, rumahnya kayak gimana? Tepat dulu kali ya. Ini gede banget loh. Halo. Misi. Halo, selamat pagi. Perkenalkan aku Ilham. Aku Glenda ya kak. Ayo coba Ajeng ini Faldis. Halo kak Ajeng, kak Faldis. Kita dari Home Sweet Home. Kita boleh ya? Boleh. Lihat-lihat dalam rumahnya. Masuk aja sih ya. Wah, homies masuk-masuk ternyata langsung disambut dengan dapur yang cantik ini. Dapurnya terdapat jendela kecil yang terlihat pada luar tadi. Selain cooker hood, jendela ini difungsikan sebagai tempat bertukar udara ketika memasak. Ini kenapa nih? Apa nih konsepnya sampai kepikiran masuk tuh langsung disambut dengan kitchen island kayak gini? Soalnya kita kebiasaan keluarga tuh kalau tamu justru malah nggak di ruang tamu gitu. Lamanya di living room sama di dining biasanya. Langsung disuguhin makanan biasanya gitu. Kalau bisa dilihat dari rumah ini, layoutnya itu cocok banget untuk kitchen island di posisi sini. Karena apa? Kalau misalnya kita lagi masak-masak ya, di sini itu nih lurus loh. Kalau kamu lihat, lurus langsung ke arah TV di sana. Ini ceilingnya berapa meter nih? 3,4. Tinggi banget sih sebenarnya. Dan juga ini tuh nggak ada kabinet atas, Ham. Iya, ini langsung dikasih hambalan dua seperti ini ya. Iya, dan untuk storage, homies ya, dimaksimalkan di bagian di kitchen island dan juga kabinet bawah ini, pantry ini. Nah, cooker hood ini ya, modelnya cerobong. Seperti ini. Jadi langsung ke atas. Iya, dan juga kalau di expose masih cantik, Ham. Dan ini kita bisa langsung ke ini nih, meja makan kayaknya.